lalu selanjutnya santap berikan kepada Presiden Wakil Menteri Dalam Negeri. Kita tinggal menunggu bagaimana apa yang kita berikan pada Presiden nanti bisa ditetapkan pada tanggal 10 Oktober. Teman sekalian, Lembaga Dewan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan perdais. Sehingga hari ini saya tegaskan lagi, tadi dalam rapat paripurna khusus atau istimewa atau nama yang lain, kami telah menetapkan gubernur dan wakil gubernur, dan nanti segera akan kita kirim kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Di samping itu, kami juga akan menerima surat kepada Presiden. Harapan kita 55 anggota Dewan bisa menyaksikan pada saatnya tanggal 10 Oktober nanti. Mohon doa restu buat teman-teman agar apa kita lakukan nanti baik buat kita semua dan khususnya masyarakat. Terima kasih. Saya menyampaikan bersama Bapak Wakil Gubernur, menyampaikan terima kasih sekali kepada DPRD DIY yang telah bisa menyelesaikan tahap-tahap sesuai dengan perundang-undangan yang ada, ya, di mana untuk Gubernur Wakil Gubernur itu akan berakhir masa jabatan 5 tahun tanggal 10 Oktober yang akan datang. Ya. Proses ini harapan saya bisa tepat waktu, nanti pelantikan presiden pun bisa tepat waktu, dengan demikian terpenuhi seluruh proses sebagaimana mestinya sesuai dengan bunyi undang-undang. Sekali lagi terima kasih kepada DPRD DIY yang telah memproses ini jauh hari daripada habis masa jabatan tanggal 10, sehingga harapan saya Bapak Presiden bisa lebih cepat untuk menetapkan dengan kepastian tanggal 10 Oktober dilakukan pelantikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Arso dalam mungkin setelah ini kan mungkin ada yang jauh nggak sedalam, mungkin setelah ini ada mungkin ada elemen-elemen masyarakat yang ingin melakukan mungkin pesta rakyat dan sebagainya, mungkin imbauan nggak sedalam seperti apa? Ya saya tidak bisa memaksakan ya, tapi itu terserah masyarakat sendiri. Tapi harapan saya bukan saat ini, tapi nanti setelah tanggal 10 Oktober. Ya. Yang kedua, karena pandemi ini masih ada dan kondisi ekonomi juga belum pulih sepenuhnya, saya berharap kesederhanaan di dalam merayakan itu pun juga penting. Jadi jangan sampai nanti sepertinya kemewahan yang terjadi, saya bisa itu dihindari. Komentar saya itu. So, dalam kalau terkait dengan catatan-catatan dari fraksi-fraksi tadi, seperti problem kemiskinan dan juga misalkan tadi Tanjung Adikarto yang belum selesai, seperti apa itu? Nanti itu kan berproses pada perlu tindak lanjut, ya itu nanti ada proses RPJMD. Ya, nanti itu akan dibicarakan lebih jauh di situ, ya. Sehingga bentuk dukungan pembiayaan dari DPRD maupun mungkin juga ada aspirasi yang tumbuh kalau memang seperti Tanjung Karto tidak dianggap itu visible lagi misalnya, ya, karena ada airport dan sebagainya, yang nanti di dalam RPJMD itu akan terlihat seberapa jauh apakah terjadi perubahan peruntukan atau apa. Tapi perlu ini aspirasi dibicarakan lebih jauh.
lagi terkait selain hari ini sudah menyelesaikan tugas daripada Dewan Kesenian Kabupaten Gubernur 2022-2027. Dasar hukum kita adalah Undang-Undang 13 nomor 12 dan Perdais nomor 215 tentang tata cara polisian. Prosesnya adalah kita pada waktu itu memberikan surat kepada Kesultanan tentang berakhirnya masa tugas gubernur pada tanggal 20 Juni 2022. Selanjutnya pembentukan panitia khusus lakukan tentang tata tertib penetapan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 7 Juli 2022. Berikutnya pembentukan panitia khusus penetapan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Berikutnya penerimaan berkas pengungkapan persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Lalu pengumuman jadwal proses penetapan gubernur dan wakil gubernur melalui media massa pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Lalu verifikasi dokumen akreditasi persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tanggal 18 Juli sampai tanggal 26 Juli tahun 2022. Lalu menyusun verifikasi dan berita acara penetapan pada tanggal 26 Juli, penyampaian hasil verifikasi berita acara penetapan calon gubernur wakil gubernur pada tanggal 28 Juli. Yeah.